Suasana ajang final panjat tebing tingkat internasional yang diadakan di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan.
arena lebih dalam lagi. Beginilah suasana kondisi malam pukul 6.35 waktu SCBD. Kita antri dulu ya teman-teman untuk bergantian memasuki lokasi final panjat tebing tingkat internasional. Ini asesornya. Beginilah suasana di dalam, cukup ramai ya rekan-rekan. Masyarakat antusias sekali untuk menyaksikan final panjat tebing tingkat internasional. Mudah-mudahan tim atlet panjat tebing dari Indonesia menjuarai event internasional untuk panjat tebing ini. Thank you.
Ulangi, kita ulang ya. Kita ulang, gak apa-apa. Ulangi lagi, sekali lagi. Saya mau dengar yang lebih kencang suaranya. Selamat malam, Jakarta! Wow, selamat datang di acara final of the IFC Climbing Lead Final World Cup Jakarta 2022. Kita udah punya 16 atlet, baik dari putra maupun putri yang akan berlaga pada babak final malam hari ini. We already have 16 athletes, both for men also women, who will compete today on the final round of IFC Climbing World Cup Jakarta 2022. Dan yang luar biasa, Rafyandi Ramadan yang tadi berada di urutan ke-6 pada babak semifinal. You know what guys, ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah Indonesia mengirimkan wakilnya ke babak final di World Cup. Dan yang lebih keren lagi, ini juga merupakan kali pertama Rafyandi Ramadan mengikuti ajang Piala Dunia Panjat Tebing. Well, jadi saat ini kita akan saksikan bagaimana serunya, bagaimana ketangkasan dari para atlet untuk bisa menuntaskan obstacle demi obstacle dan sampai di titik tertinggi untuk memastikan gelar. Siapa itu? Wakil Korea, satu wakil Slovenia, satu wakil Jerman, 4 wakil Jepang, dan 1 wakil Indonesia. Sementara itu di sektor putih, kita punya 1 wakil Korea, 1 wakil Jerman, lalu ada 1 wakil Italia, 2 wakil Jepang, dan 3 Venia. Wow, ternyata rame banget ya. Keren. Tersisa 2:40 left for doing the observation before the final round begins. Thank you.
Gak cuma nanti kita akan mengetahui siapa pemenang pada No More League di seri Jakarta, nanti juga di akhir kita akan juga mengetahui siapa yang terbaik selama gelaran World Cup International Federation Sport Climbing 2022 di No More League. 1 menit terakhir, mana dukungannya? Seconds left. Time's up, waktu habis untuk melakukan observasi. Itu berarti para atlet akan segera kembali ke area belakang ya, atlet Raul. Tepuk tangan luar biasa. Good luck, semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga semuanya bisa mencapai titik tertinggi di final round of the league. Thank you.
Soyun Lee. Wakil dari Korea Selatan berumur 19 tahun. Saat ini peringkat 18 dunia untuk nomor reach. Doi juga tampil pada nomor bounder di World Cup 2022. Dan baru saja ia menjuarai lead pada seri yang berlangsung di rumahnya sendiri, naik ke podium tertinggi berhak atas gold medal in the event held at Koper, Slovenia. This is Luka Potočar.
Sebelumnya diinformasikan untuk seluruh pengunjung yang berada di Lot 17 Park yang sekiranya bisa duduk, boleh untuk sambil duduk ya supaya tidak menghalangi penonton yang datang. Ini kenapa jangan sorak-sorak? Soraknya buat dukung itu. Good luck Photojar. Ale Photojar. Photoshop representing Slovenia. Oh.
yang berlaga di babak final IFSC Climbing World Cup Jakarta 2022 pada keikutsertaan perdananya. Wow.